Hey, what's up guys, balik lagi di channel aku Bang Jen. Oke guys, sekarang aku lagi ada di tambang yang kemarin ya. Dan di video part pertama itu banyak banget yang nonton dan juga ada banyak banget yang komen. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe. Dan di video part kedua ini, alhamdulillah aku udah dapat izin buat naik ke atas stok yang paling tinggi ini ya. Ini merupakan stok paling tinggi di tambang ini. Dan buat kalian yang penasaran gimana keseruan video kali ini, jangan di skip. Let's go. Just take me now, she said. I wanna feel no pain. Just pin me down. Oke guys, sebelum kita mulai videonya jangan lupa di subscribe dan kalau kata orang sini itu jangan lupa nyalain tombol garantungnya. Nah, tanpa banyak bacot lagi guys, di sini kita langsung mulai videonya. Rinduku ini bagaikan di ujung hati. Cinta ini bagai ilusi yang tak bertepi. Cinta. Oke guys, untuk ketinggian stok tempat aku berdiri saat ini itu sekitar 45 meter karena aku mencoba menggunakan drone dengan sejajarkan ketinggian drone dengan stok ini, yaitu terlihat di monitor sekitar 45 meter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada loading tongkang di JT 1 dan di JT 2. Jadi di perusahaan ini, JT itu terbagi menjadi 2. Di setiap JT itu bisa loading tongkang 1 sampai 3 tongkang sekaligus. Wah, lumayan besar juga ya guys ya. Nah, oke guys, di sini bisa kalian lihat ada truk yang lagi loading batu boksit ya. Jadi batu boksit itu dimuat di dalam truk terus nanti dibawa ke tongkang dan sampai di tongkang nanti setiap truk yang masuk itu bakalan diambil sampelnya. Sampelnya buat apa bang? Nah, sampelnya itu biasanya dibawa ke laboratorium, biasanya untuk pengecekan kadar. Nah, jadi gini guys, batu itu diambil dari lahan, terus dibawa ke tromol atau pencucian. Habis dari pencucian atau tromol tadi, baru dibawa lagi ke stok, dan dari stok ini baru dibawa ke tongkang. Nah, gimana guys? Rumit banget kan prosesnya? Ya, rumit guys. Serumit hubungan kalian. Anjay. Oke guys, mungkin sampai di sini aja video kali ini dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dan terima kasih banyak juga buat kalian yang udah subscribe. Dan next video kita mungkin bakalan bikin video yang lebih seru lagi dan aku juga meminta maaf mungkin ada salah-salah kata di video ini dan see you next video.